Diorang ngeprodak produk hiji didonkeun eueuh nih produk kabeh. Tadi dikumahakeun tadi. Ya Allah, aing mah ngoprek ieu ta YouTube. Yang YouTube bungkul. Teu aing mah teu aing mah nyaho-nyaho acan lah jada sama. Yang di toko nagi ieu mah dina Shopee ta. Ngeteu nyaho lah jada. Yang ben tadi nyaho ieu mah aing teh keur ngopi siku sudah. Tanggal-tanggal Mak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat prank ya, sesuai permintaan kalian ya. Ada yang minta di kolom komentar kemarin, katanya bikin prank buat si Medi. Si Medi siang dan malam dia ngisi tokonya gitu ya. Tokonya masih baru sih, cuma kemarin tuh masih beberapa produk. Katanya sih sekarang udah 200 produk ya. Sekarang kan dia lagi itu tuh lagi ngoprek tokonya. Ya kita suruh dia bikin kopi. Nanti saya akan hapus semua produknya ataupun kita login. Kita log out. Tapi kita masuk akun yang lain gitu. Akun pack yang lain gitu. Biar dia kaget. Produknya habis kenapa ini? Apakah kebanyakan atau gimana gitu ya. Sekarang dia lagi ada di kamarnya, lagi ngoprek komputer, lagi oprek-oprek tokonya. Kita langsung saja. Saya kenal deh. Upload. Ini kopi cik. Jatuh. Burung ke lah itu mah. Kayak dibantuan burung ini itu mah. Apa mah nyala kopi bro? Emang udah jauh kopi ya. Oke, ini ada sudah login ya tokonya si Medi. Kita coba hapus ataupun kita log out ya. Biar dia kaget, kita ganti sama akun yang lain gitu. Biar gak ribet. Coba sini. Ya, ini ya. Ini kan produknya udah banyak nih. Lambat. Nih kita lihat. Ini produknya udah banyak nih. Udah sampai 7 halaman banget nih. Udah banyak. Dia siang malam udah upload gitu ya. Nih. Kita coba log out ya. Biar dia kaget. Kita ganti sama akun pack ya. Oke. Nah, kita keluarin sini. Nih. Ada keluar ya. Oke. Kita keluarin. Nah, ini kan udah otomatis nih. Kata sandinya kita hapus ini kata sandinya ya, biar gak ada di komputer ini. Oke. Nah ya, udah gak akan connect lagi kalau ini udah diklik. Tapi ayak ininya di sini sudah dihapus. Oh ini passwordnya nih. Najaku. Oh ini nih yang ini. Kita remove. Oke. Ini akun Najadanya. Kita hapus. Password di delete ya dari komputer ini. Oke. Nah, udah gak ada kan? Nih. Kita pakai akun yang lain. Oke. Nah. Ini akun pack-nya. Kita masukin kata sandinya. Sebentar. Saya lupa lagi. Nah. Kita masuk. Nah, di sini ini cuma
beda ininya doang ya, kalau dia pakai akun Kang Barokah, ini pakai akun Ang Barokah ya. Mungkin mudah-mudahan dia gak sadar sama merek ininya ya. Kita coba di sini lihat ya. Di sini gak ada produk ya, produknya kosong. Nih. Sebentar. Ini jaringannya masih lemot ya. Nah, di sini kan gak ada produk nih. Barusan dia mau nambahin produk ya. Kita biarkan aja sebelum dia datang, oke. Tadi di mana ya? Oh, di sini kalau gak salah nih, tambah produk. Tadi dia ngupload apaan ya? Udahlah. Gak apa-apa. Kita kembaliin aja. Mana sih? Sebenarnya saya kurang ngerti nih kalau akun Lazada, soalnya saya itunya di itu ya. Udahlah, biarin gini aja ya. Oke, gimana reaksi dia? Kita pura-pura bikin video biasa aja, oke? Oke, udah beres ya. Ini akun fake. Kita langsung keluar sebelum dia datang. Oke. Lu tau kalian, guys? Kurut minum nih. Deng. Ngopi, Deng. Ayo ngopi ah. Main apa coba? Ayo. Kemana sih tuanya? Mantap emangnya. Ya ke mana produknya ya? Ini kur hiji deh kak. Tengah sebenarnya. Aku tadi ngoprek YouTube. Tuh. Teng tanya, oh, ini ngoprek YouTube ya mak? Ngoprek toko mana nih? Ini ngoprek mana? Naik. Cetak nih buah, itu? Iya produk kurhiji tuh, iya bungkus. Mulainya kemana ya buah? Hotel. Ayo tanya. Main kopi. Wah. Produk aing mau kopi. Jangan sampai beraku. Setelah ini. Ini ngepet produknya tahungkul, hiji. Emang produknya saya sabaraha? Saya karena gua capan mah ya. Tuh. Ingatnya kok. Ini tadi ngoprek YouTube hungkul, ingat. Jurang ngoprek produk hiji. Di donkeun ya, eueuh nih produk kabeh. Tadi dikumahakeun tadi. Ya Allah, aing mah ngoprek ieu ta YouTube. Yang itu bungkul. Teuing meter aing mah nyaho-nyaho acan aja da semah. Aing de toko lagi ieu mah dina Shopee ta. Mah nyaho aja da. Yang tadi nyaho ieu mah aing teh keur ngopi sudeng. Ini jadi arah rumah kayaknya. Tanggal-tanggal aing. Mah. Ada iya ya kene sebetulnya. Itu. Ieu mah akun aing. Udah. Udah, kita itu aja. Dia udah ngamuk. Udah bikin dia ngamuk. Sekarang kita upahan. Oke. Sini. Kameranya.
Oke, dia udah ngamuk ya. Karena sebenarnya ini tokonya masih ada gitu. Ini cuma toko saya gitu. Jadi cuma ini toko saya, toko dia masih ada gitu. Kita log out saja ya. Ini toko saya nih. Kita log out saja. Kita nanti kita panggil lagi ya. Dia supaya masukin email sama apa kata sandinya punya dia ya. Oke. Okay. Yuk gerak tempo yuk. Tak sukun. Ayo bu. Nah dikeluarkan ya. Tempo lah gerak. Sukun. Kata sandina. Oh, gampang ngadat sama. Ewa. Angkor munah-munah ngopi. Dia mukanya udah gitu. Ya, coba lihat. Ayo, jadi kemahakan. Selamat ada di prank. Teman-teman, coba lihat muka dia. Udah kayak ini kucing kesiram air gitu ya. Aing kekesangan ini. Ma. Toko barunya dihapus produknya. Coba lihat. Ada? Oh, ada tuh. Semuanya juga masih ada. Benar-benar 60 orang. Oke. Dia kena prank. Oke, sesuai yang kalian request ya gitu ya. Prankin Bang Medi gitu ya. Dan sekarang kita udah sukses ngeprank dia gitu ya. Udah bikin dia mak-makan gitu. Itu mukanya kecut udah kayak gitu, kucing kesiram air gitu ya. Itu blog akun anyar itu. Ya udah 2 minggu tuh, 2 minggu upload produk ya, upload produk. Ternyata lengit gitu. Hilang. Barusan dengan sekejapnya hilang gitu. Dia udah cemas banget gitu. Tapi bohong. Oke, terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya. Ini request dari penontonnya buat ngeprank Mang Medi. Ternyata dia udah sampai kesangan gitu. Walaupun badannya kekar, tinggi gitu ya, besar gitu ya. Serem pokoknya lah. Tapi pas kena pas akunya hilang mah bilang, "Mak." Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu prank berikutnya. Oke. Okay.